Sederhana tapi bikin nagih. Jadi hari ini tuh aku males banget makan, alhasil aku bikin masakan andalan aku banget. Siapin aja bahannya, ada sayur kol, ada seledri, terus ada sawi hijau, sawi jesim, satu bongkol aja. Terus ada bawang merah, bawang putih, sama cabai besar merah. Ini andalannya telur satu biji doang. Sayurannya udah aku cuci, bawang merah, bawang putih, cabai udah aku iris juga. Ini tambah tomat sama daun bawang. Siapin minyak sama wajannya. Ini tuh simpel banget, mudah. Kalian tuh wajib rikuk, tonton sampai habis. Nah, kita tumis bawang merah, bawang putih. Tunggu sampai aromanya tercium wangi. Kalau udah, dimasukin cabai merahnya. Tadi aku kasih cabai merahnya 5 siung. Diaduk-aduk. Nah, masukin air putih 1 gelas aja. Kasih seasoning, ada garam, ada micin, sesuai selera kalian. Terus ada kaldu ayam. Pokoknya takarannya sesuai kalian aja. Terus sama ini, ladaku. Kasih gula juga, jangan lupa. Diaduk. Nah, itu udah blubuk-blubuk. Nah, tandanya sayurannya waktunya masuk. Nah, ditunggu sampai setengah layu. Kalau udah, nanti dimasukin telurnya. Tuh, kan? Enak banget tuh kayaknya. Seger pol. Nah, tuh, telurnya 1 biji aja telurnya. Setiap kali aku mau mecahin telur, mau aku masukin sih, tuh pasti ritualnya aku ciumin dulu telurnya. Takutnya telurnya tuh udah busuk, masakannya udah mau jadi, itu sakit banget karena itu aku udah pernah. Nah, mulai dari sana aku tuh kalau masak telur selalu setelah aku pecahin, aku cium dulu baru aku masukin ke wadahnya. Diaduk-aduk, jangan lupa dikoreksi rasa. Nah, ini masakannya udah jadi. Entah apa kalian nyebutnya, pokoknya ini tuh wajib diriku. Tomat, daun bawang, sama seledrinya masuk. Matiin kompornya, itu udah jadi. Pokoknya ini tuh enak, seger, mantap. Tuh, tampilnya aja udah cantik. Ini pedesnya dapet. Duh, aku ngiler lagi waktu bikin video ini. Enak tau, ini tuh sederhana mantap. Tapi enak. Kalian wajib rikuk. Tuh, tomatnya masih seger karena tadi dimasukin seger. Terus dimatiin kompornya. Wajib rikuk. Nah, tuh udah habis ludes.